Halo, selamat siang terbenar. Siang ini saya berada di Masjid Agung Luwu, Kota Palopo, di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di depan saya ini adalah miniatur Ka'bah yang dibangun tepat di samping kiri Masjid Agung Luwu, Kota Palopo. Sebagai informasi Tribuners, miniatur Ka'bah ini dibangun pada tahun 2021 kemarin oleh pemerintah Kota Palopo menggunakan APBD Kota Palopo tahun 2021, di mana anggaran miniatur Ka'bah dan bangunan di sekitarnya menelan anggaran atau biaya sebesar 5,8 miliar. Jadi anggaran pembangunan miniatur Ka'bah dan bangunan di sekitarnya ini adalah 5,8 miliar. Nah, dapat kita lihat miniatur Ka'bah dan bangunan di sekitarnya mirip pagar raksasa. Itu anggarannya 5,8 miliar. Nah, besarnya biaya pembangunan miniatur Ka'bah ini menuai banyak pertanyaan dari sejumlah kalangan. Bahkan saat ini Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang memerintahkan Kejaksaan Negeri Palopo untuk mendalami pembangunan miniatur Ka'bah ini karena diduga terjadi markup anggaran dalam pembangunan miniatur Ka'bah ini. Kejaksaan Negeri Palopo sendiri telah mengkonfirmasi dan membenarkan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman terkait dengan pembangunan miniatur ini, di mana Kejaksaan Negeri Palopo saat ini tengah mengumpulkan data dan keterangan terkait dengan pembangunan miniatur Ka'bah ini. Hmm.
Iya sir, di daerah mana ini? Di Palopo bosku. Nah, miniatur Ka'bah ini berada di pelataran Masjid Agung Palopo Luwu atau Masjid Agung Luwu Palopo. Kalau lihat Masjid Agung ya, di tepat di sampingnya ini miniatur Ka'bah. Nah, ini Masjid Agung. Jadi di dalam pelataran atau masih di dalam halaman Masjid Agung Luwu, tepat di samping kanannya. Kalau samping kiri kan tempat wudhu. Ini tepat di samping kanan, dekat dari Bank BRI. Jadi saya sampaikan lagi Tribuners bahwa di depan saya ini adalah miniatur Ka'bah yang dibangun tepat di samping kanan Masjid Agung Luwu di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Kenapa disebut Masjid Agung Luwu Palopo? Karena dulu waktu dibangun Palopo ini masih merupakan ibu kota daripada Kabupaten Luwu sebelum mekar menjadi kota Madia. Makanya namanya Masjid Agung Luwu. Belakangan disebut Masjid Agung Luwu Palopo. Nah, miniatur Ka'bah ini Tribuner bersama dengan salah satu bangunan yang ada di belakang masjid itu dibangun dengan anggaran 5,8 miliar menggunakan APBD Kota Palopo tahun 2021 kemarin. Nah, proses pembangunan ini menuai banyak pertanyaan. Diduga ada markup di dalam pembangunan ini, olehnya itu Kejaksaan Tinggi Negeri Sulawesi Selatan yang menerima aduan kemudian memerintahkan Kejaksaan Negeri Palopo untuk mendalami pembangunan miniatur Ka'bah ini yang menelan anggaran fantastis yakni 5,8 miliar. Di selain miniatur ada pagar dan satu bangunan lainnya. Nah, Kejaksaan Negeri Palopo sendiri telah mengkonfirmasi kebenaran hal tersebut. Menurut Kejaksaan Negeri Palopo, pihaknya telah atau sedang mengumpulkan data dan keterangan terkait dengan proyek ini. Oke, Tribuners. Oke, Tribuners, demikian video saya kali ini.